Gubernur Maluku Murat Ismail secara langsung menyaksikan pernyataan sikap perdamaian antara masyarakat Ohoy Alat dan masyarakat Hoar Ngutru, yaitu Ohoy Wakol, Ngutru, Soenrat, Wermaf, Bombay, El Ralang, Watsin, Sirbante, dan Ohoy Ngat di Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara pada Rabu 3 Mei 2023. Turut serta juga pada kesempatan itu Pangdam 16 Patimura, Kabinda Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kecamatan Sewilayah Kei Besar, dan Rem 151 Binaya, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TPPKK Provinsi Maluku, para Rat Lor Siu, Lor Lim, para Kepala Ohoy Sewilayah Kei Besar, tokoh adat dan tokoh agama, serta pihak lainnya. Untuk diketahui, dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 16 orang dari kedua belah pihak, perwakilan masyarakat Ohoy Alat dan perwakilan masyarakat Hoar Ngutru. Pada kesempatan itu dilanjutkan juga dengan prosesi adat Fadukung Ilfang Nanan Bokbok Aini Ain oleh para Rat Lor Siu Lor Lim. Surat pernyataan sikap perdamaian antara masyarakat Ohoy Alat dan masyarakat Hoar Ngutru, Ohoy Wakol, Ngutru, Surat, Wermaf, Bombay, Elarang, Watsin, Sirbante, dan Ohoy Ngat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Mei 2023, berdebat di lapangan rumah sakitnya Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami, masyarakat Ohoy Ngat dan masyarakat Hoar Ngutru yang terdiri dari Ohoy Wakol, Ohoy Ngutru, Ohoy Surat, Ohoy Wermaf, Ohoy Bombay, Ohoy Elarang, Ohoy Watsin, Ohoy Sirbante, dan Ohoy Ngat, sebagai orang masyarakat menyatakan sikap perdamaian di hadapan Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 4 Patimura, Ambon, Kadinda Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sewilayah Kei Besar, para Rat Lor Siu Lor Lim, para Kepala Ohoy Sewilayah Kei Besar, tokoh adat dan tokoh agama sebagai berikut. 1. Kedua pihak telah bersepakat bahwa mulai hari ini menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap manusia, barang, harta, dan provokasi, berita hoax, dan menjalin hubungan aniaya sebagai orang masyarakat di Lumbang, Nigel Kelun, Kabupaten Maluku Tenggara, dan menyerahkan sepenuhnya persoalan kriminal terhadap para korban dari kedua pihak kepada pihak berwajib untuk penegakan hukum. 2. Mulai hari ini, akses normalitas laut darat masuk seluruh wilayah dan seluruh wilayah Hoar Ngutru normal kembali seperti sedia kala. Dan apabila ada yang menghadirkan sikap kemarahan termasuk masuk keluar pelabuhan untuk naik kapal atau tindakan lain yang dilakukan emas di Ohoy dan Ohoy Wakol di kawasan Hoar Ngutru, maka akan menjadi tanggung jawab persoalan pribadi dan akan berurusan dengan pihak berwajib dalam hal ini TNI dan Polri. Demikian pernyataan sikap perdamaian ini dibuat secara sadar tanpa tekanan, tanpa tekanan dari siapapun, dan apabila kita kemudian